Bang. Boleh. Anjay, kita nyoba pakai ZX600, guys. Anjay. Buset, cok. Gahar banget, anjay. Enak banget, guys, ngangkatnya, guys. Oke cuy, balik lagi bareng gua di sini ya guys ya. Ini adalah kelanjutan dari San Mori kemarin cuy ya. Nah cuy, jadi kali ini kita bakalan ke showroom Moge ya guys ya. Di sini ada grand opening showroom Moge di Palembang yang baru resmi dibuka guys ya. Jadi kita menghadiri undangan itu. Apa? Ketemu fans bocil gitu loh, kenapa enggak fans cewek gitu loh cowok-cowok, biar gua bisa ajak dia ya kan anjay. Oh ya cuy, by the way kemarin banyak banget yang nanyain bang enggak jadi ke Jakarta. Bukannya enggak jadi guys ya, tapi gua jeda dulu cuy karena gua tuh takut gitu loh cuy ya. Karena kemarin tuh banyak banget orang-orang yang nakutin gua guys, katanya kapal itu kalau bawaannya berat bisa tenggelam. Nah jadi di situ gua tuh takut guys ya, jadi gua berubah pikiran gua tuh, ah nanti aja lah, tunggu gua bener-bener ini gua pikirin lagi kata gua kan. Kayaknya nanti kalau jadi gua bakalan kirim aja guys lewat kargo ya kan motornya. Tapi yang gua takutin dikirim-kirim gitu cuy, bodinya pada rusak guys. Nah pokoknya nantilah kita bakal pikirin lagi guys ya. Ini kita udah mau sampai di tempat apa namanya, grand opening dua roda ya kan. Ini adalah showroom Moge yang bakalan resmi dibuka guys. Jadi buat kalian orang-orang Palembang, orang-orang Lahat, pokoknya di Sumatera Selatan, kalau mau cari Moge di sini aja cuy ya, lengkap cuy. Lu mau ambil R1, R6, banyak lah pokoknya, bermacam-macam CC ya guys ya. Ada yang 1000 cc, ada yang 600, ada yang 800, pokoknya lengkap dah. Lah ini gua parkir di mana coy? Seta ini ninja apa coy, kok ZX25 gitu loh, padahal ZX6 dia guys ya. ZX6 apa ZX10? ZX10 guys, tapi strippingnya ZX25 ya kan, penipuan itu guys ya. Oke, kayaknya acaranya bakalan segera dimulai guys, dan kita mau duduk dulu. Bah itu R6 cok, keren banget guys ya. Sumpah gue tuh kalau lihat moge-moge tuh jadi pengen anjir. Tapi janganlah guys ya, masa muda kita tuh masih panjang guys. Kita harus memikirkan masa di waktu tua nanti. Kita beli rumah dulu, beli mobil, pokoknya perlengkapan di masa tua lah. ZX25 aja udah cukup ya guys ya. Nantilah ya kan. Nah di sini acaranya udah selesai guys ya. Saatnya kita bubar dan pulang ke rumah masing-masing cuy ya. Pokoknya sukses terus buat dua roda. Semoga kedepannya showroomnya makin gede, makin besar, makin dikenal banyak orang ya kan. Pokoknya sukses terus lah. Rame cok, rame cok, rame cok, pecah cok, pecah. Seru banget ya guys ya, pembukaan showroom Moge Palembang guys, pertama kali ya kan, showroom pertama di Palembang guys, showroom Moge ya boy. Jadi sekarang mah udah aman ya guys ya, kalau kita mau cari Moge di daerah Palembang udah ada showroomnya cuy, jadi udah aman. Di situ lengkap, ada R6, ZX10R, ZX25, bayar lah cuy, nanti itu bakalan nambah lagi kayaknya cuy ya. Enak banget gitu loh denger suara 4 silinder ini guys ya. Kalau menurut gua ini udah apa namanya, nggak mengganggu masyarakat gitu loh, tapi ini adem cuy. Banyak orang-orang yang minta geber guys, sumpah cok, masyarakat yang minta geber guys ya, karena saking enaknya suaranya itu loh. Wah ini mobil baru cok, Alphard baru. Kapan gua punya Alphard guys? Nanti guys ya, tunggu gua jadi presiden cok. Tadi seru banget ya guys ya, pas grand opening coy. Gue baru pertama kali loh diinvit sama orang gede guys ya, pembukaan showroom Moge. Disitu mungkin gue yang paling muda tadi coy ya.
Tapi ya namanya juga kehidupan, kita juga harus cari pengalaman guys ya, cari teman gitu loh. Ini gue bakalan keliling Jakabaring dulu guys ya, lapangan Jakabaring coy, lapangan sepak bola ya kan gue. Karena di situ ini kan hari Minggu nih, biasanya di situ banyak orang bucin guys, kita gangguin nih guys ya. Kalau ada orang bucin kita gangguin guys, kita godain ceweknya coy. Kita nyoba pakai ZX ini cok, apa 600 guys, mantap. Kita keliling Jakabaring dak, masuk Jakabaring dak, masuk dulu ya. Anjay, buset cok, gahar banget anjay, ngeri banget coy, nunduk banget guys ya. Buset dah cok, deres banget anjing cok, sumpah anjay, dikasih pinjam sama orang guys ini, apa namanya, nunduk banget guys ya, capek sih ini, narik banget lagi anjing. Buset dah cok cok. Gila sih. Bili gak guys. Enak banget kemir aja. Beng beng cok cok. Kapan gue punya motor ini coy. Gila sih. Tapi ini gue gak suka sama mobil ini, dia terlalu nunduk coy ya. Gue gak suka coy. Maksudnya capek kalau perjalanan jauh ya kan. Gue tuh suka perjalanan jauh. Gila coy. Gue gak berani guys, kebut-kebut guys, karena ini motor orang guys, bahaya coy ya. Ini motor gue di depan ini. Gila cocok. Dan gitu aja udah piu. Anjing kuat banget guys, sumpah. Gue pengen rasa mili guys. Mili gak sih? Mili gak guys? Mili gak guys? Anjay. Ini gila sih, ini ngeri-ngeri banget sih. Kita masuk dulu guys ya. Sumpah ini gue seneng banget guys. Makasih banget pokoknya buat abangnya yang udah minjemin ya kan, yang udah percaya sama gue gitu loh, bawa motor 600cc ya kan. Ini gue terbalaskan ya guys ya, yang tadi ngidamnya pengen nyobain pakai moge, sekarang gue dikasih pinjem guys sama orang guys. Sumpah makasih banget pokoknya buat abangnya. Gila cok cok, enak banget gitu loh. Gak ada polisi gak, aman kah polisi gak? Mana ya, ada temen gue guys katanya guys. Anjay, seru banget coy. Gila, orang-orang pada ngelirik cok. Gitu ya guys ya, enak banget guys ngangkatnya guys. Oh ini orang-orang nih. Mana ya teman-teman gue ya? Teman-teman gue di mana guys ya? Katanya ada dia di sini coy. Tapi di mana ya? Kita keliling lagi. Hei. Goblok. Ke mana ini, cok? Oh, jaga mancing. Terus ini ya, starter ya. Apa? Ini.
kuat ya. Itu rombongan motor dulu guys. Gila sih ini. Auto sih. Mana ya temen gue, di mana ya? Temen gue di mana guys? Oh ya ini gue nggak tahu diri banget, anjing dipinjemin motor malah willy-willy coy. Ya mohon dimaklumin lah guys ya, buat abangnya juga tolong maklumin, soalnya gue baru pertama kali banget ini nyobain moge 600cc guys ya. Ternyata rasanya begitu cok, yang biasanya gue tuh megang 250cc bore up, 200cc bore up, tapi beda banget sama yang 600cc standar guys. Rasanya tuh anjing banget guys ya. Oh my god, aku nak mana semana sih kawan aku. Di mana kamu cok? Woi, kamu di mana nyo? Ini cerna. Oh, di sini di mana cok? Dekat danau ya? Kamu di mana? Di belakang. Sana. Baik situ. Maju lagi kau tuh, kamu maju lagi. Duluan lah cok, duluan lah. Aku udah tahu jalannya. Kok susah? Coba kamu. Duluan lah cok. Guys, ini helmnya cocok sama itu guys ya. Kok ngebab sih anjay? Biasa lah. Ngebab guys. Ngebab guys motornya coy. Bensinnya mana cok? Bensinnya ini cok. Tadi pedal enak banget anjay. Wheelie-nya tuh beuh cok, ngegas aja anjay. Sumpah cok, gue kepengen cok. Cewek-cewek guys, gila cok rame coy. Oh di sini ya tempatnya. Kukira di mana nih tempat yang rame-rame jualan gini, ternyata di dalam gor guys ya. Temen gue di mana guys? Jangan cok, motor aku ini. Iya. Iya cok. 300 juta aku beli. Wih lemak nian ya Allah. Enak banget guys, wili-wilinya enak banget guys. Gigi tiga masih ngangkat coy.
gigi 3, gigi 4 masih naik. Bah. Ngidam guys, auto sih. Kalau udah nyoba auto sih. Akhirnya guys, jadi mungkin segini aja video kita hari ini. Makasih banget buat kalian udah nonton. See you next video. Gua cabut dulu, bye bye guys.